Mas super moto. Ayo. Bang, ini yang super moto atas nama siapa? Refdi. Refdi. Yo, Mas. Ya. Ya. Abangnya nih, pro dulu nih abangnya ini nih. Tinggal dicetak nih. Ini dong Bang Repti, motor kecil. Mana ada, bannya aspal. Nah ini dia nih, nambah lagi. Cupu banget guys, gue guys. Kadang-kadang sampai habis tuh. Iya. Terus kita gitu lagi. Malah capek. Oh. Tebeni, tapi bukan ngajarin abang bukan. Oh, iya. Kayak iya. Gitu ya. Ini tangki nih. Gini. Kitanya gini. Gitu ya, tapi gas kecil. Santai aja ya. Belok, belok, rem. Gas dikit pas berdiri, bul gitu. Jadi kitanya enggak capek. Iya sininya nih. Rem enggak usah main rem belakangnya. Enggak usah. Diinjak biar badan kali itu. Keren itu tapi Om. Ntar paling duluan meskipun ini dia motor pun juga kan metik itu. Bisa masuk gigi bisa metik. Iya benar. Cuman kagak bisa ngebut. Digas dikit pas. Capek ya begitu? Capek lah melihat 1200 udah main belok begini. Iya capek. Itu cuma
Cupu guys, ya, ini pembalap ini racing. Mantap. Yang penting rame-rame, asik ya. Acara kita rame. Yo man, Om, respect ya. Motor dinas itu. Motor dinas dipakai buat balap. Ini pertama kali ini. Tahu gitu bawa motor dinas kan gue bilang suruh bawa motor dinas buat balap ini. Iya. Bego. Anjing dia ke sono-sono dia. Respect. Yeah.
Oke guys, ternyata tambah parah lagi ya guys ya. Cupu banget di kelas supermoto. Kagak nyaut pisan ya kan. Di belakang mana last lap jatuh lagi ya kan ya guys. Parah banget dah. Emang harus banyak belajar balap flat track lagi, harus banyak belajar buang kiri lagi katanya mah. Sama ya ganti ban lah, persiapin ganti ban dual purpose. Terus ya dibikin proper lah sok-soknya biar enak gitu, latihan belok lagi, ngegasnya sama cara beloknya ya begitu dah. Jadi nanti next kita belajar lagi lah, latihan lagi. Oke guys, jadi yang suka sama video kayak gini di komen aja di kolom komentar guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Rapid Stunter guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.